semua, salam sehat, salam semangat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 untuk tema 5, subtema 2 ya. Hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran 3 dan 4 untuk tema 5, wirausaha ya, subtema 2, halaman 91 sampai dengan 102 untuk buku revisi 2018. Anak-anak, tidak lupa Bapak selalu ingatkan kepada kalian, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tentunya mari bersama kita hindari penyakit ini dari kita dengan cara gunakan masker ketika keluar rumah, kemudian cuci tangan menggunakan sabun setelah memegang benda-benda ya. Dan tentunya jauhi kerumunan, jaga jarak, dan kalau ada waktu senggang manfaatkan untuk berolahraga agar tubuh kita atau imun tubuh kita menjadi kuat. Baik, seperti biasanya sebelum kita mulai, tentunya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Karena ada dua pembelajaran yang kita pelajari, maka tujuan pembelajaran di sini ada 8 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan melakukan percobaan diharapkan kita mampu menjelaskan sifat-sifat magnet. Yang kedua, dengan melakukan percobaan diharapkan kita mampu menyajikan laporan hasil percobaan secara terperinci. Dengan membaca petunjuk dan contoh teks, kita diharapkan mampu mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dengan membaca petunjuk dan contoh teks, diharapkan kita mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk pembelajaran yang ketiga. Nah, sekarang untuk pembelajaran yang keempat. Dengan membaca, melakukan pengamatan, dan berdiskusi, diharapkan kita mampu mengidentifikasi berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Dengan membaca dan melakukan pengamatan dan diskusi, diharapkan kita mampu mempresentasikan berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketujuh, dengan membaca petunjuk, diharapkan kita mampu menjelaskan cara membuat daftar riwayat hidup. Dan nanti kita akan coba praktekan ya. Kemudian dengan membaca petunjuk, diharapkan kita mampu membuat daftar riwayat hidup sesuai petunjuk yang diberikan secara tepat. Kita lanjut. Baik, silakan buka buku kalian ya. Berolahraga secara teratur baik untuk kesehatan kita. Tahukah kamu bahwa ternyata medan magnet juga berpengaruh terhadap kesehatan? Manfaat medan magnet atau magnet untuk kesehatan sudah dikenal sangat lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai macam penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Lanjut. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang magnet. Apakah kamu masih ingat tentang jenis-jenis magnet dan sifat-sifat magnet yang kemarin sudah dijelaskan? Ingat enggak? Dan apakah kamu dapat menyebutkan benda-benda magnetis dan non-magnetis yang ada di dalam kelasmu atau di sekitar rumahmu? Oke, kita bahas nih. Yang pertama, kita bahas tentang jenis-jenis magnet. Apa saja jenis-jenis magnet? Nah, di sini ada 5 jenis magnet. Yang pertama, magnet jarum ya. Yang kedua, magnet batang. Ini untuk mengingatkan kalian ya. Nah, kalau untuk melihat gambarnya nanti kalian bisa buka pembelajaran di subtema 1 kemarin ya. Kemudian yang ketiga itu magnet silinder, yang keempat itu magnet ladam, dan yang kelima itu magnet lingkaran. Ya, itu jenis-jenis magnet. Nah, sekarang sifat magnet, apa sifat magnet? Sifat magnet itu ada 2. Ya. Yang jelas sifat magnet itu yang pertama dia akan
tarik menarik terhadap kutub yang berbeda. Misalnya kutub utara dan kutub selatan. Jika dipertemukan dia akan tarik menarik. Sebaliknya tolak menolak terhadap kutub yang sama. Misalnya kutub utara ketemu kutub utara, maka dia akan tolak menolak, ya. Kemudian apakah kamu dapat menyebutkan benda-benda magnetis yang dan non-magnetik yang ada di dalam kelasmu atau di sekitarmu? Kemarin juga kita melakukan praktek, ya. Praktek mana yang termasuk benda-benda magnetis dan mana-mana juga yang benda non-magnetis. Contohnya, saya sebutkan salah satu kemarin peniti, ya. Itu adalah salah satu benda yang mampu ditarik oleh benda magnetis. Sedangkan karet, ya, karet penghapus atau pensil kemarin tidak bisa ditarik oleh benda-benda magnet. Ya, jelas, ya. Oke, kita lanjut. Mari kita menulis. Apakah kamu masih ingat pelajaran sebelumnya tentang daftar riwayat hidup? Tentu kita ingat, ya, kemarin kita pelajari. Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Masih ingat tidak? Apa yang dimaksud dengan riwayat hidup? Apa tujuan kita membuat daftar riwayat hidup? Kemarin sudah dijelaskan juga. Apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Nah, kemarin juga Bapak sempat meminta kalian untuk membuat peta pikiran tentang data diri yang telah kamu tulis pada pertemuan sebelumnya. Yang kemarin itu, ya, yang peta pikiran ada nama dan lain-lain. Pilih dan pilih informasi yang perlu kamu cantumkan dalam daftar riwayat hidup tersebut. Perhatikan petunjuk pengisian daftar riwayat hidup berikut. Nah, tapi sebelumnya Bapak akan mengingatkan kalian tentang peta pikiran kemarin, ya. Adapun peta pikiran kemarin, peta riwayat hidup adalah yang pertama nama, ya, misal nama Muhammad Nopan Arya misal. Kemudian tempat tanggal lahir itu pertama tempat, misalnya Pasir, tanggal lahirnya 11 November 2011 misalnya. Kemudian pendidikan, sekolah dasar misalnya. Terus tempat pendidikan SDN 003 Pasir Blengkong. Kemudian jenis kelamin, misalnya laki-laki atau perempuan, ya. Status sekolah, aktif atau tidak aktif. Prestasi, misalnya juara 1 sepak bola, misalnya. Juara 1 menari, misalnya di tingkat sekolah, misalnya. Kemudian alamat, Jalan Kiai Hajar Dewantara, Desa Bukoso, misalnya seperti itu, ya. Ini isi dari riwayat hidup yang kemarin sudah Bapak minta kalian untuk mengerjakan, ya. Nah, sekarang kita lihat penjelasan tentang apa itu riwayat hidup. Riwayat hidup adalah sebuah catatan singkat tentang suatu gambaran diri dari seseorang. Selain berisi sebuah data diri pribadi, gambaran diri biasanya juga berisi keterangan tentang pendidikan atau sebuah keahlian dan juga pengalaman. Dengan begitu, data diri atau riwayat hidup bertujuan untuk memberikan gambaran atau kualifikasi dari seseorang. Ya, ini kemarin sudah Bapak jelaskan juga, ya. Ini kembali Bapak ingatkan ke kalian, ya. Ini fungsi dari riwayat hidup, ya. Atau yang dimaksud dengan riwayat hidup. Untuk menggambarkan diri kita melalui pertanyaan yang ada di kertas, ya. Seperti itu, sama, kurang lebih seperti formulir, ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang perhatikan petunjuk pengisian riwayat hidup berikut ini. Yang pertama, data pribadi, ya. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan dan agama. Kenapa ini diperlukan? Sangat diperlukan agar orang mengetahui, oh, alamat rumah kita di mana. Jadi kalau ada terjadi sesuatu dengan kita, orang bisa menghubungi kita, termasuk nomor telepon tadi. Nah, kemudian agama. Nah, untuk agama, kenapa harus ada agama di sana? Takutnya, khawatirnya, apabila kita mengadakan suatu acara, orang tidak tahu agama kita apa. Apakah menggunakan salam agama Islam? Apakah menggunakan salam agama Kristen misalnya, dan seterusnya. Nah, ini fungsinya agar orang lain tahu agama apa yang kita anu. Kemudian yang kedua, bidang yang diminati. Ini apabila
kamu mengusulkan sesuatu ya, menginginkan sesuatu. Misalnya kamu membuat riwayat hidup untuk melamar suatu pekerjaan. Misalnya pekerjaan itu ada 3 di sana, ya. Misalnya jadi admin bank, kemudian jadi manajer bank, kemudian jadi yang lain-lain misalnya. Kamu harus menuliskan bidang yang kamu minati itu apa. Misalnya kamu mau jadi manajer sebuah bank, maka kamu tulisnya manajer sebuah bank. Kemudian yang ketiga, riwayat pendidikan ini sangat dibutuhkan. Jadi setiap kita ingin mengisi sebuah riwayat hidup, tentu riwayat pendidikan itu penting agar orang tahu sampai mana pendidikan kita. Misal ya, kita dari TK, TKA, TKB, tahun berapa misalnya, SD-nya tahun berapa, SMP-nya tahun berapa, SMA-nya tahun berapa, di mana tempatnya, dan seterusnya. Itu ya, kita harus menulis riwayat pendidikan yang pernah kita tempuh ya. Kemudian yang keempat, ekstrakurikuler dan kursus. Cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. Misalnya ini dibutuhkan di dalamnya ya. Ya, apabila kamu ingin organisasi di sekolah, maka wajib kamu cantumkan seperti ekstrakurikuler dan kursus ya. Kecakapan. Nah, tuliskan kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki. Misal, kamu menginginkan olahraga, menginginkan ikut ekskul kegiatan sepak bola misalnya atau menari. Nah, ternyata di dalamnya kamu juga memiliki kemampuan menyanyi. Nah, tuliskan bahwa kamu mampu menyanyi ya, agar orang tahu lebih paham apa skill yang kamu miliki. Yang keenam, kesimpulan. Tuliskan di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Nah, itu adalah petunjuk kegiatan daftar atau pengisian daftar riwayat hidup ya. Kita lanjutkan. Perhatikan contoh formulir daftar riwayat hidup berikut. Daftar riwayat hidup, data pribadi, nama, alamat, kode pos, nomor telepon. Ya, ini kita bisa isi di sini ya. Lanjut. Jenis kelamin, tempat tanggal lahir, warga negara, agama, bidang yang diminati. Ya. Kemudian riwayat pendidikan. Misal kita isi tanggal berapa, bulan, tahun, misalnya sekolahnya di mana ya. Kemudian ekstrakurikuler dan kursus yang pernah diikuti ya di sini. Kemudian kecakapan apa yang kita miliki, kesimpulan ya, di sini ada penjelasan tadi. Lalu jangan lupa ada pernyataan di sini. Pernyataan itu artinya tanda tangan bahwa itu memang betul-betul yang pernah kita alami. Contoh di atas adalah merupakan bentuk sederhana dari formulir daftar riwayat hidup. Nah, tapi ini untuk di sekolah ya. Bagaimana di luar, di masyarakat? Tentu ada bedanya ya. Tidak ada di sini yang ekskul segala ya. Lanjut. Oke. Tahukah kamu bahwa informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda? Hal tersebut tergantung kepada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup itu sendiri. Sekarang tugas buat kalian ya, tugas buat kalian. Buatlah daftar riwayat hidupmu berdasarkan contoh formulir yang tadi Bapak bacakan. Presentasikan daftar riwayat hidup yang telah kamu buat pada pertemuan berikutnya ya. Nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Oke, nice ya. Kita lanjut. Ini tugas ya buat kalian, buatlah daftar riwayat hidup. Tentang kalian cukup mengisi formulir yang tadi saja. Formulir yang tadi kalian catat di buku, kalian isi nama, alamat, misalnya kebetulan tahun depan kita sudah ada ekskul ya, mudah-mudahan kita sudah bisa melaksanakan ekskul. Jadi ada 2 ekskulnya, untuk laki-laki ya sepak bola, untuk yang perempuan yaitu nari. Silakan. Kita lanjut ke pembelajaran 4 ya. Kamu akan merancang kemasan berbentuk prisma segitiga. Sebelum kamu merancang kemasan, alangkah baiknya kamu membaca penjelasan tentang kemasan produk berikut. Lihat.
kemasan produk. Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai satu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Pada zaman itu, kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama perjalanan. Ya. Baru pada tahun 1980-an, persaingan dalam dunia usaha semakin tajam. Kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen. Bentuk dan model kemasan dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Di sini, kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan membujuk konsumen. Pada saat inilah, kemasan mengambil alih tugas penjualan. Fungsi peranan kemasan. Secara umum, fungsi kemasan adalah 1. Melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya, melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Yang kedua, sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengiriman informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Ini maksudnya adalah pada kemasan tersebut ditulis nama barang yang ada di dalamnya. Sehingga kita tahu di dalam kemasan itu berisi apa. Nah, kalau zaman dulu tidak ada yang tulisan-tulisan di luar kemasan. Sehingga kita harus bertanya langsung kepada penjual ini isinya apa. Nah, kalau sekarang tidak. Karena ada tulisannya, tentunya kita sudah tahu isi dari kemasan tersebut. Ya, kita lanjut. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, antara lain memudahkan perhitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Coba bayangkan kalau kalian jualan, tidak ada kemasannya. Tentu sangat sulit ketika kita ingin menghitungnya, ya. Sangat sulit ketika ingin mengirimnya, ya. Dan memudahkan untuk menyimpannya. Kalau ada kemasan, kita taruh. Ya, kalau misalnya makanan, ada kemasannya kita taruh, selesai, ditutup dengan rapat, aman. Kalau tidak ada kemasan, banyak lalat, banyak semut dan lain-lain akan mengerumuni. Itu maksudnya yang nomor 3 ya. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Contoh, produk-produk makanan. Dari kemasannya orang sudah dapat mengenali rasanya walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut. Ciri pada kemasannya mengomunikasikan suatu citra yang baik. Dalam keragaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Lanjut. Nah, ini tugas kedua buat kalian. Yang pertama, apa fungsi kemasan pada mulanya? Nah, tadi ya, ada ya di penjelasan tadi. Sebutkan 3 fungsi utama dari kemasan. Ada juga ya. Dalam ragam ekonomi ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Apa maksud dari pernyataan di atas? Oke. Baik, untuk hari ini mungkin Bapak cukupkan, silakan dikerjakan tugas-tugas yang tadi Bapak minta ya. Silakan kalian kerjakan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan kalian tetap semangat belajar meskipun di rumah. Insya Allah kita tidak lama lagi setelah ulangan semester kita akan sudah mulai turun aktif di sekolah ya. Baik, Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.